السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلتن. Ini bab sunat doa kunut pada semua sembahyang apabila musibah menimpa orang-orang Islam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqul سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ انْجِلْ وَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرٍّ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِ يُوسُفَ وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya, yakni daripada rukuk, Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nabi berdoa untuk beberapa orang, lalu baginda menyebut nama-nama mereka. Baginda bersabda, Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah, serta orang-orang yang tertindas, serta orang-orang mukmin yang tertindas. Ya Allah, Engkau kuatkanlah pijakan Engkau, mana Engkau tekanlah, nyeklah, kalau bahasa Kelata kita nyek, ke atas golongan mudar, dan jadikanlah untuk mereka itu kemarau seperti kemarau yang menimpa yang berlaku di zaman Nabi Yusuf, dan orang-orang yang berada di sebelah timur itu yang terdiri daripada puak mudar adalah orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni kita telah baca dah sikit minggu lepas, iaitu berkenaan dengan bab ni sunat kita berkunut dalam semua sembahyang bila mana menimpa musibah kepada orang-orang Islam. Jadi bila kata sembahyang ni, kunut dalam semua sembahyang ni, ni tidak kunut subuh lah. Sebab dia kata fi jami'is solah, dalam semua semaya. Kalau kata kunut subuh, semaya subuh lah. Jadi di sini ada doa kunut ketika ditimpa musibah. Kita baca lepas daripada rukuk, lepas daripada iktidal tu, sebelum sujud kita baca doa. Dan ini tidak khusus di dalam sembahyang subuh saja, tetapi sembahyang-sembahyang lain juga. Bagi kunut nazilah. Jadi nazilah tu maknanya musibah lah, sesuatu yang membahayakan, menipu orang Islam, bala bencana ke apa-apa, ataupun ada serangan
yang dilakukan ataupun ada kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap orang-orang Islam, maka kita kena kunut nazilah. Jadi perkataan kunut tu ada beberapa makna, kesimpulan daripada makna-makna yang mana dia punya makna tu antaranya taat kepada Allah, berdiri tegak, lama qiyam. Jadi kesimpulan semua tu yang dikatakan sebagai kunut itu adalah seorang yang keadaan seseorang itu yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Taala dan semua waktu, itu dipanggil kunut, kesimpulan dia. Jadi di sini Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, riwayat lain, disebutkan Nabi ini lama rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min raka'atil akhirati min salati subhi. Nabi baca dalam sembahyang subuh, bila rukuk terakhir itu Nabi baca inilah. Jadi Nabi menamakan beberapa orang, mana Nabi sebut darah terus siapa-siapa. Jadi tidak semestinya kita berdoa macam kita kunut kita ni, Allah mansuri Islam wal muslimin fi kulli makan. Itu umum lagi, ya Allah tolonglah Islam dan orang-orang mukmin di setiap tempat. Allah mansuril mujahidin fi Bosnia, fi Rohingya, fi Palestin, fi Suria. Itu kita masih lagi umum lagi. Kita sebut rakyat ataupun bangsa yang tertindas, orang-orang yang tertindas yang ada di tempat-tempat tadi. Mana boleh sebut secara umum bangsa, kita minta Allah SWT tolong mereka, seperti dalam doa yang lain Nabi kata ghafarallahu lah, salamallahu lah. Mana ghifar, semoga Allah Ta'ala mengampukan ghifar. Salamah, semoga Allah SWT memberi keselamatan kepada Salamah. Jadi boleh disebut doa ini kepada Bani Ghifar. Contohnya Bani Ghifar mana merujuk pada kabilah, kaum, bangsa. Dan dalam hadis ni merujuk kepada individu, tak apa. Kalau kata orang Islam ditindas, kita tahu rakyat kita ni terperangkap di sebuah negara orang tidak Islam. Kita tahu dia tu disesa ke apa semua, kita sebut nama dia direct. Tidak kata batas mai, sebut nama orang ni. Bila kata doa ni tak apa. Buktinya di sinilah Nabi sebut nama fayusammihim bi asma'ihim. Nabi sebut nama mereka tu. Tidak kata ya Allah tolonglah orang Islam. Tidak, sebut nama tu kan. Kalau orang tu diperlukan, memerlukan kepada doa, maka kita boleh sebut dengan nama yang jelas. Tak payah Allah mansuril fulan ibna fulan, tak payah fulan si fulan, tak payah direct nama. Itu lebih, maknanya alik orang hak dengar ni tak, hak aming tu lebih dia apa, tawajuh menumpukan perhatian, tadarruk, mengharapkan pertolongan Allah, lebih jijik lagi. Jadi di sini Nabi SAW mendoakan untuk tiga orang sahabat dia. Mendoakan untuk sahabat dia, yang pertama Walid bin Walid. Walid bin Walid ni mana Walid bin Walid bin Mughirah, adik-beradik kepada Khalid ibnul Walid. Adik-beradik kepada Khalid ibnul Walid, panglima Nabi itulah. Hak dipanggil sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadi Al-Walid ibnul Walid ni saudara kepada Khalid Al-Walid. Dia asal cerita dia, masa peperangan Badar, dia duduk alik kafir Quraisy. Duduk kafir Quraisy. Pergi
kena kecek ke Abu Jahal juga. Sebab Abu Jahal bakar tu. Tali kita kena kejar dengan Muhammad ni. Kalau tidak habis lingkup perniagaan kita. Sebab dia mutu tahu Nabi SAW dalam peperangan Badar ni nak pitah rombongnya kafilah perdagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan. Engkau Abu Sufyan ni dia orang nego. Abu Jahal ni dia apa kepala pengak, ketua presiden lah Mekah pada waktu itu. Dan dia ni golongan kapitalis. Yang memberi modal kepada Abu Sufyan ni nak nego. Jadi kalau kata kapitalis zaman Nabi juga mana riba lah, pokok pengamal riba nombor satu. Jadi masa peperangan Badar ni Al-Walid bin Al-Walid duduk alik orang musyrikin lagi dan dia telah ditawa oleh salah seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Jahsh. Dan dia telah tebuh diri dia sebab dia orang kaya. Jadi bila kita baca dalam sirah peperangan Badar tu, orang-orang yang ditawa atas pandangnya daripada Abu Bakar. Abu Bakar kata biar pokok ni ngajar pokok kita lah, kalau tak pandai baca ni biar pandai jadi cikgu mata pokok ni pinjam. Lepas tu orang dia mari tebus, kita lepas lah. Jadi dia ni menebus diri dia. Dia sendiri tebus tengah pitih dia. Minta orang Mekah hantar bayar untuk dia. Dia pada masa tu dah bila dia tebus diri dia, dia Islam, lepas tu dia Islam. Jadi ada orang kata kepada dia, apa kamu tak masuk Islam pada ketika kamu ditawar tu? Dia kata aku tak sih. Aku tak sih. Mana aku nak ni? Aku Islam tu dalam keadaan betul-betul aku ni dari segi zahir dan batin aku ni memang betul-betul Islam. Mana tidak ada bawa paksa. Ataupun kalau kata dia Islam pada ketika dia ditawar, ahli orang Islam kata dia ni tak jujur. Mana dia tidak kelah. Dia Islam sebab dia nak dia nak lepas. Dia nak lepas daripada orang Islam. Orang kafir pun boleh kata juga maknanya dia ni dipaksa masuk Islam. Jadi dia maknanya jauh dia memikir. Mana dia fikir tu ambil dua dia ambil kira belakang. Sangka orang Islam sendiri, takut-takut dia ni Islam kerana nak menyelamatkan diri dia. Dan sangka apa-apa musyrik ni takut dia tu dipaksa masuk Islam. Jadi dia tebuh diri dia, kemudian baru dia Islam. Baru dia Islam. Jadi dia di Islam tu, Islam dia balik Mekah lagi. Oleh kan dia Islam tu, dia Islam boleh jadi dia Islam di Mekah. Jadi masa duduk Mekah tu dia Islam, dia nak kira-kira nak hijrah lah, tapi disekap. Disekap. Sebab Mekah ni mana tak ada ruang lah untuk orang Islam nak jadi orang Islam. Sebab apa? Sebab kalau selain daripada Islam ni, kita tak boleh nak harap ada kebebasan beragama. Kutubah minggu lepas kan? Minggu lepas. Macam mana Sepanyol tu? Sepanyol tu berapa ratus tahun duduk bawah Islam, orang Kristian boleh hidup boleh. Bila Kristian naik, tak ada orang Islam. Dia punya apa, dia tindah habis orang Islam. Mana tak ada kebebasan untuk beragama. Kalau dia naik orang tidak Islam. Tapi Islam ni dia punya ruang. Nak amal agama masing-masing lagi lah. Sebab tak ada mana. Kita nak paksa dia masuk Islam. Sebab kita ada konsep mumin hakiki. Orang munafik. Ada berlaku kita konsep dia betul. Orang ikhlas tak ikhlas. Jadi nak masuk Islam ni biar ikhlas betul-betul. Jadi bila dia duduk di Mekah tu nak mari, dihalal, disekat. Disekat. Dan dia ni dia berpakat dengan dua orang lagi. Siapa dia tadi? Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dia pakat tiga orang ni.
nak lari, nak hijrah ke Madinah. Sebab tak ada jaminan. Tak ada jaminan untuk bebas mengamalkan agama masa di Mekah. Sebab itulah Nabi hijrah. Nabi apa di Mekah tak sesuai. Hak sahabat-sahabat berhijrah ke Habasyah tu sebab ada jaminan. Raja Habasyah tu dia faham konsep apa kebebasan beragama. Mana dia terima Islam lagi atas dasar politik. Jadi dari segi politiknya, kalau sebuah negara kalau rakyat sebuah negara ditindas, maka satu negara dia sepatutnya terima. Orang panggil suaka politik. Dah orang nak dapat perlindungan ni, itu memang dalam kita kata memang turun temurun sejak dulu lagi. Memberi perlindungan kepada rakyat negara lain oleh sebuah kerajaan. Itu satu bentuk kehormatan lah ataupun tanggungjawab. Memang maklum dah, siapa-siapa menjadi ketua negara, dia kena lindung, melindungi orang-orang walaupun tidak rakyat dia. Jadi dia pakat ni, dia Salamah dan Ayyash. Ketiga-tiga demon ni, dia sebenarnya sepupu. Sepupu lah kau. Ketiga-tiga orang ni, sepupu. Jadi dia pakat dengan Salamah dan Ayyash. Jadi mereka pun lari lah. Bila lari ni kan, mesti dah demo tu hamba. Maka Nabi SAW mendoakan untuk dia, untuk mereka semua ni. Jadi seorang lagi ni Salamah bin Hisham ni. Salamah bin Hisham ni siapa dia? Salamah bin Hisham bin Mughirah. Salamah bin Hisham bin Mughirah. Tadi Walid bin Mughirah. Ini Salamah bin Hisham bin Mughirah. Sebab itulah kita kata sepupu belaka. Sebab dia bertemu pada Mughirah, tok dia. Kalau kata tok tulung, maknanya sepupu. Jadi dia ni adik-beradik Abu Jahal. Adik-beradik Abu Jahal. Sebab itulah Popok Mekah marah. Tapi Abu Jahal ada dah masa ni mati dah. Abu Jahal tu kena tahu pun Nabi dalam telaga buruk, dalam Qalib. Riwayat dia tamak dalam peperangan Badar lagi Abu Jahal. Tapi ada lagi lah bapak dia tu, anak-beranak dia tu nak kejar dia. Jadi Salamah bin Hisham bin Mughirah ini saudara kepada Abu Jahal, dan dia ni di antara orang yang awal lagi masuk Islam dan diazab kerana Allah. Dan dia disekap daripada berhijrah. Pun begitu dia tetap berhijrah, dapat berhijrah. Jadi selamatlah. Maknanya bila Nabi doa kunu ni, Allah SWT memberi keselamatan kepada mereka. Dan dia hidup ni, dia meninggal dunia pada tahun 14, mati syahid di Syam di bawah pemerintahan Abu Bakar. Dan lagi panjang umur dia. Itu Salamah bin Hisham, adik-beradik Abu Jahal. Seorang lagi ni Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dia ni adik-beradik Samuk. Mok tula dengan Abu Jahal. Adik-beradik Abu Jahal juga. Adik-beradik Alim Mok. Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dan dia juga di antara sahabat yang awal memeluk Islam, dan dia berhijrah dua kali. Kalau kata berhijrah dua kali ni, maknanya berhijrah ke Habasyah sekali dan berhijrah ke Madinah sekali. Cuma masa dia berhijrah ke Habasyah tu, dia kena tipu ke Abu Jahal. Jadi dia kena tipu ke Abu Jahal tu, dia pun balik lah. Dia balik. Bila balik ke Mekah tu, dia memutuskan dia tindas dia. Jadi dia dikurung di sekak
tak dapat pergi berhijrah tapi dia berjaya melarikan diri dengan dua orang sepupu dia tadi, eh, maka pun dia pergilah dapat berhijrah dan apa meninggal dunia zaman Umar. Itu tiga orang, eh, tiga sepupu, eh, yang mana mereka ni didoakan secara khusus oleh Nabi SAW sebab mereka ni orang-orang yang ditindas daripada berhijrah, eh. Jadi pokok musyrikin Mekah ni seperti mana yang kita maklum, dia tak boleh terima lah menyalahi ajaran nenek moyang mereka. Padahal Nabi SAW ni buat mari ajaran apa tu asal, bukan nenek moyang dah, eh. Orang-orang musyrikin kata ini ajaran apa, inna wajadna aba'ana ala ummah, kita dapati abak, mana datuk nenek kita, abak ni ramalah pok-pok kita, ayah-ayah kita. Kalau ikut sebenarnya bagi orang Mekah ni dia hanya ada ayah dengan anak je, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, tu je. Jadi buat apa je bila jadi ramal tu, mana tak tahu siapa dia punca, eh, ada punca tu Amar bin Luhai, eh, orang buat mari apa penyembah berhala macam-macam lah, buat mari saibah, eh, wasilah, ham, apa semua tu, mana ada binatang-binatang suci yang tidak boleh diusik. Itu sejarah kerosakan popok-popok Mekah ni. Jadi mereka tidak dapat menerima, eh, ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail yang dibawa oleh Nabi SAW, sehingga Nabi mereka nak bunuh dan Nabi berhijrah pun mereka cari lagi, eh. Sebab itulah berlaku peperangan Badar, peperangan Uhud dan peperangan Khandaq. Tiga peperangan ni, eh, itu maknanya dendam puak-puak Mekah kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga mendoakan, eh, pertolongan untuk orang-orang Islam yang ditindas, orang mukmin yang ditindas. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah, engkau, eh, Allah masjid, wat'ataka ala mudar, ya Allah engkau, payah kita nak terjemuh ke Melayu ni, eh, tak apa pandai tak kita ni, mudah kita nyik, eh, mana pijak tu njar lah, njar, eh, Allah masjid wat'ataka, asal mana wat'aka, wat'a ni mana pijak, njar, nyik, eh, kalau bahasa kita itulah mudah boleh ayatnya. Mana engkau kenakanlah azab engkau yang dahsyat kepada mereka, mudah. Sebab mudah ni tak adalah orang gedebel sekali. Mana dia duk main kukuk pinggir Madinah, eh. Jadi dulu kita baca dah hadis, oh, panggil hadis Wafdu Abdul Qais, eh. Pokok Wafdu Abdul Qais ni kata dia, kita rombongan daripada Wafdu Abdul Qais ni, kita tak boleh mari menemui engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan pada bulan Rejab lah. Eh? Sebab kita dihalau oleh mudar. Jadi pokok mudar ni dia perompok. Gedebel. Jadi nak pergi jumpa Nabi rombongan Abdul Qais, pokok pokok kabilah Abdul Qais ni tak boleh mari jumpa Nabi melainkan pada bulan Rejab. Sebab apa? Pokok mudar ni dia hanya hormat bulan haram, bulan Rejab je. Dia bulan haram, bulan haram dia ada 4. Tiga berturut-turut so suku. Bulan apa? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Lah ni lah bulan haram lagi. Lepas tu bulan Rejab. Jadi puak-puak ni dia hanya hormat bulan Rejab sehingga dipanggil Rejab Mudar. Wak nganyi lah, macam wak nganyi. Mana puak-puak mudar ni dia hanya hormat bulan Rejab je. Bulan lain tu tak kira lah. Dia perai juga. Dia ceroboh juga harta kabilah, kafilah yang lalu, melalui perkampungan mereka tu mereka rompok. Jadi demon ni Abdul Qais ni tidak dapat pergi. Jadi Nabi SAW doa juga untuk untuk apa, doa juga azab ditimpa kepada mudar.
dan biarlah mereka itu mengalami kemarau seperti kemarau Nabi Yusuf, zaman Nabi Yusuf dulu berlaku kemarau. Kalau kita baca surah Yusuf tu, mimpi itulah, pembesar dia mimpi itu tengok 7 ekor lembu gemuk dah. Lepas tu 7 ekor lembu kuruh, macam-macam lah. Jadi di sini mudhar pada waktu tu di antara orang-orang yang menentang Nabi SAW. Jadi ayat di sini harus kita berdoa azab kepada orang-orang kafir dan melaknat mereka. Sebab mereka ni menindas kita orang Islam. Tapi kalau semata-mata dia kafir, tak boleh. Semata-mata dia kafir. Katalah nama orang ni sekian-sekian kafir. Tak, kita kata laknatullah, tak boleh. Hak boleh kita laknat ni hak mana jahat lah kepala pengak. Hak menindah orang Islam. Macam Presiden Israel boleh lah. Kita nak kata laknatullah. Sebab jelas benar kejahatan mereka. Adapun orang kafir ni, sebab kita hanya berbeza akidah. Sebab orang kafir ni macam jenis. Mana kafir biasa, kafir degil, kafir yang menentang, kafir yang zalim. Dia peringkat banyak-banyak peringkat kafir. Kadang-kadang orang kafir ni pun, kalau dia tanya dia, berapa tak saya masuk Islam? Dia kata, saya apa takut nak tukar agama. Saya pada hak ni je. Jadi hak tu tak panggil kafir menentang. Itu panggil kafir yang tak cukup maklumat. Orang-orang seperti ni kalau kita jelah molek pada dia dakwah, ajak dia tunjuk akhlak baik, dia boleh terima. Lepas tu dia ada kekuatan pula untuk menghadapi orang-orang sekeliling dia yang akan masuk Islam kalau dia kuat semangat. Kalau hak kafir menentang ni, mana dia memburukkan Islam, mana dia dengan tulisan dia, dengan suara dia, dengan kartun dia, dengan filem dia, macam-macam lah dia buat propaganda yang jahat terhadap orang Islam ni, orang yang menentang. Kita boleh doa laknat untuk apa ni? Kau buat zalim dah, kau menindah bom negeri orang Islam, terlebih-lebih lagi lah. Tapi kalau hak kafir biasa ni, tambah-tambah lagi kafir yang ada dalam negeri kita. Kalau istilah dulu kan, orang panggil kafir zimmi. Hak tu soalan itu kafir harbi. Kafir harbi. Tapi istilah kafir harbi, kafir zimmi ni dia tidak, tak nampak mana lah ni. Tidak dalam konteks dia. Sebab kita tidak kerajaan Islam sepenuhnya. Kita terikat dengan banyak perkara. Dia istilah lain dipanggil warga negara lah. Sama-sama membina negara. Jadi kalau dia Islam, kita Islam, dia tidak Islam. Jadi orang kata sama-sama terikat dengan perjanjian sebagai warga negara, masing-masing kena jaga keamanan. Saling kita kata hormat menghormati, mana peh batas-batas tu kita dengan dia. Mana kita tak caci agama dia dah. Dia pun tidak caci Tuhan kita. Jadi itu panggil hidup dalam keadaan bebas beragama, harmoni. Dan itu tidaklah menjadi halangnya pada kita untuk berdakwah pada dia. Dan tidaklah pula dia boleh nak dakwah oleh kita. Sebab kalau Malaysia ni, sebab bila kata negara kita ni negara Islam sebagai agama rasmi, maknanya orang dia tak boleh dakwah orang Islam. Dia tak boleh nak da'iyah orang Islam. Itu dia punya penting dalam perlembagaan kita tu. Malaysia negara agama rasmi negara, agama persekutuan, agama rasmi negara agama Islam. Jadi buh agama rasmi itu maknanya penting itu dalam konteks negara. Mana orang Islam tidak boleh didakwah pada agama lain. Dia tak boleh nak ubah daripada negara Islam ni kepada negara Republik ke negara Kristian ke Buddha ke, tak boleh. Itu dia punya signifikan ada Islam. Tapi orang tak faham, dia kata
Kalau Islam agama rasmi kak, rasmi tu dia bahas dia wak ngaji pula, eh. Sedangkan benda tu dia bergantung pada tafsiran. Tafsiran apa? Hakim kalau ya kau, dia mana kalau lawyer Islam dia boleh kuatkan lagi mana bila kata negara Islam, mana tak ada ruang untuk tidak melaksanakan hudud undang-undang Islam di Malaysia. Kalau kata Islam. Sebab bila kata Islam sebagai satu sistem yang semua dia kena ada berlaku lah. Barulah agama persekutuan atau agama Islam agama rasmi betul semua. Jadi dia punya konteks dia lagu tu. Jadi walaupun dulu dipahami oleh orang-orang dulu mana sekadar rasmi kak. Maknanya kalau apa? Kalau upacara gapo-gapo untuk peti main baca doa. Dah. Arak tak boleh hidup dalam majlis negara. Itu dia punya itu. Soal orang ada orang tak sesemaya-semaya itu tidak jadi penekanan besar. Tapi benda tu dia bergantung pada tafsiran kita dan kesungguhan kita. Jadi walaupun negara Malaysia ni agama Islam tu hanya sebagai agama rasmi, tapi rasmi tu besar nilai dia. Jadi masalah perlembagaan itu dia bergantung pada hakim lah. Yang penting sekali hakim tu tafsir. Ialah benda tu lama dah. Benda lama dah. Kita pun tak tahulah lagu mana dia punya cerita tu. Ialah. Cuba bila masalahnya dia kalau kata nak murtad. Dia tak boleh proses boleh. Tak boleh nak proses boleh. Jadi sekadar middle paling-paling tinggi dia pasal lawyer. Dia lawa mahkamah syariah ke apa semua. Jadi dia masalah orang Islam kita murtad ni. Dia masalah problem besarnya. Masalah kita lah. Masalah kita. Maknanya dia dari segi ha apa undang-undang Islam ni kalau orang tu minta murtad dah. Dia memohon untuk murtad. Kita boleh counseling dia, kurung dia, penjara dia. Dan masa itulah kita betul dia. Butir mana tak jelas. Butir mana tak jelas. Tapi bila banyak sangat agak. Bila banyak sangat tak ada nak itulah. Lepas tu tak boleh nak selesai. Mana kita tak ada. Kita kata ahli dia pakar dalam bab akidah ke apa ke dia boleh memberi penerangan yang tepat jelas. Sehingga dapat menghilangkan segala kesamaran tentang agama Islam. Dia punca jahil. Ahli agama ni pun dia pun tidak matang. Sebab kita kadang-kadang kita kecek sama Islam kita sedarlah. Tapi bila berhujung dengan orang-orang agama lain, orang yang tak ada agama, orang liberal, kita patut. Kita tak boleh nak berhujung. Jadi kalau ada dia itulah kalau orang hak nak murtad tu maknanya tu masalah kena kaji balik pokok kita. Jadi dia dari segi kalau betul-betul lah kita ni kuat. Kita ni dapat memberi penjelasan yang cukup. Maknanya pihak jabatan agama, majlis, NGO, individu tertentu, pendakwah-pendakwah
dia berperan yang betul-betul. Jadi benda tu mungkin sikit sebanyak dapat dikurangkan. Kalau macam kerah kepala tu, macam sister, dah sis tu, sister Islam tu, dah. Oh, dia kerah gitu sebab dia nak Islam dia. Dia nak Islam bersih dia. Lepas tu dia nak cabar mahkamah pun, tak boleh. Jadi demon dia ni dia kena menamakan, dia kena kena buat agama suku lah. Boleh tepek Islam. Sebab Syiah dia nak guna nama Islam lagi. Nak guna nama Quran lagi, tapi ajaran Quran tidak ikut. Tapi demon nak nama Islam sebab Islam ni besar nak mana dia, dah. Besar nama Islam tu. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bila mana Nabi SAW mendoakan mari kemarau kepada popok musyrikin ni, mari sungguhlah sehingga mereka tak ada makan ni hatta akalul izam wal julud, mana tak ada arus dah, tak ada dah pergi makan tulah dah, pergi makan kulit belulah. Mana apa melarat doa, melarat doa. Dalam riwayat lain, apa Abu Sufyan mari jumpa Nabi. Abu Sufyan ni mari jumpa Nabi. Abu Sufyan kata, "Ai Muhammad, inna qaumaka halaku." Umat kaum kamu ni dah. Mana anak-beranak kamu ni mati binasa dah. "Fad'ullaha ayakshifa anhum." Mintalah daripada Allah SWT, biar Allah SWT angkatlah musibah ni. Jadi Nabi pun doa. Nabi doa. Jadi bila Nabi doa tu selamat metah. Selamat metah. Jadi antara peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW mendoakan musibah kepada orang-orang yang menentang Nabi ni, antaranya peristiwa Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah. Itu 70 orang daripada sahabat yang Qurra, ahli-ahli Al-Quran dibunuh kena tipu. Maknanya satu orang tu minta Nabi SAW atar mubalik-mubalik untuk ajar agama. Tengah jalan mereka semua ni dibunuh. 70 orang semua dibunuh. Biru Ma'unah. Jadi lepas itulah Nabi SAW berdoa dengan menyebut nama mereka. Di antara doa, doa apa kunut ni, antaranya seperti yang kita baca biasalah dalam mazhab Syafi'i tu, baca dari semai subuh, Allahummahdini fiman hadait. Dia ada satu lagi riwayat, dalam riwayat Baihaqi ada satu lagi doa, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa nakhda'u ilaika wa nakhda'u ilaika wa nakhla'u wa natruku man yakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaka nas'a wa nahfidu narju rahmatak wa nakhafu 'adzabaka al-jid. Inna 'adzabaka bil kafirin muhliq. Inna 'adzabaka bil kafirin mulhiq. Itu doa dia. Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah, aku minta, kami minta pertolongan dengan engkau. Wa nastaghfiru, kami minta ampun. Wa nu'minu bika, kami beriman kepada engkau. Wa nakhdha'u laka, kami tunduk patuh pada engkau. Wa nakhla'u wa natruku man yakfuru, kami berlepas diri, kami meninggalkan orang-orang yang kafir kepada engkau. Itu di antara doa yang Nabi
baca dalam kunut. Dalam riwayat Anas, Nabi SAW kunut selama sebulan. Sebulan terhadap orang-orang yang membunuh 70 orang qurra itu. Kemudian hadis berkenaan dengan doa kunut ni ada lagi, ada beberapa hadis lagi tu. Tak habis lagi cerita. Tak habis lagi cerita pasal kunut. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Setakat itu saja. Aku liqauli hadza. Wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.